make wood. Kenapa? Karena hampir seluruh koleksi parfum yang saya punya pasti ada unsur kayu-kayuannya, spices gitu. Tapi ini menarik banget karena ada jasmine-nya. Jadi kayak tetap sweet, tetap spicy, tapi tetap classy. So, congratulations. Yang aku pilih hari ini adalah Cosmic Wood sama Divine Moon. Tapi paling suka ini sih Cosmic Moon karena benar-benar baunya misterius tapi sexy at the same time. Ini menjadi juaranya, ini menjadi favorit aku yaitu Sublime Rose. Ini benar-benar enak banget wanginya. Kenapa aku suka? Karena benar-benar mendeskripsikan aku sebagai wanita yang feminine. Kalian harus banget coba. Aku paling suka yang Cosmic Wood ini karena dia lebih kencang di woodnya. Jadi awalnya tuh seperti bisa dipakai sama cowok juga, cuman lama-lama jadi makin feminin dan ada freshnya karena ada jasmine-nya juga. So, this is my fave. Aku paling suka yang ini, Electric Sky, karena wanginya not too sweet, terus kayak seger aja gitu untuk dipakai dan cocok buat digunakan sehari-hari. Cosmic Wood is my choice karena aku suka banget to smell mysterious, itu yang pertama. Dan yang kedua, aku suka vetiver kalau ada di perfume karena aku tuh suka sekali perfume yang smells unisex, siang cocok, malam cocok, jadi ini cocok banget untuk jadi day to night perfume. Aku paling suka Electric Sky, ini ada cactus flowernya, ada lavender, dan ada wood. Nah, bunga lavender itu bunga kesukaan aku, jadi ini baunya soft banget, wanginya soft banget, enak banget. Ini favorit aku.